Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Semoga sahabat Kanafal selalu diberikan kesehatan, umur panjang yang barokah, serta rezeki yang berlimpah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Kanafal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidur adalah aktivitas yang perlu dilakukan oleh tubuh dalam menjaga kesehatan tubuh. Manusia perlu tidur yang cukup setiap harinya. Tidur sangatlah memegang peranan penting dalam kehidupan. Seseorang yang kurang tidur akan merasa kelelahan, produktivitasnya menurun, stres, hingga berujung pada depresi. Tidur memanglah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya. Dan karena rahmat-Nya Dia jadikan untuk malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan supaya kamu bersyukur. Walaupun tidur merupakan rahmat Allah, ternyata ada beberapa waktu tidur yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini juga sejalan dengan ilmu medis. Lalu di waktu-waktu apa sajakah itu? Berikut ini adalah waktu-waktu yang dilarang untuk tidur menurut medis dan Islam. Yang pertama adalah tidur setelah sholat subuh atau tidur di waktu pagi. Tidur di pagi hari membuat tubuh menjadi lemah dan lesu, serta akan menghilangkan waktu yang sangat positif. Ibnu Qayyim berkata, ada empat hal yang menghambat datangnya rezeki, yaitu tidur di waktu pagi, sedikit sholat, malas-malasan, dan berkhianat. Lalu yang kedua, tidur sepanjang hari. Tidak baik tidur sepanjang hari kecuali dalam keadaan dan kondisi yang tidak memungkinkan, seperti halnya sakit. Terlalu banyak tidur juga tidak perlu dalam Islam, dan hukumnya adalah makruh. Banyak tidur dapat mengubah hati, menimbulkan kemalasan, dan mengganggu kesehatan tubuh. Yang ketiga, tidur setelah makan. Jika selesai makan lalu langsung tidur, maka proses pencernaan tidak berjalan maksimal, akan menyebabkan ketidaksempurnaan dalam proses pencernaan, karena tidur setelah makan juga dapat mencegah kesehatan. Yang keempat adalah tidur setelah sholat asar atau menjelang maghrib. Ini bukan mitos. Tidur setelah sholat asar atau menjelang maghrib bisa mengganggu kesehatan tubuh. Seseorang yang tidur di waktu itu akan merasa linglung, pusing, sehingga badan terasa sakit. Diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar Al-Marusi rahimahkumullah, bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai makruh bagi seseorang tidur setelah asar dikhawatirkan akan membahayakan kewarasan akalnya. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa terlalu sering tidur di sore hari akan membuat jiwa atau pikiran semakin buruk. Lalu yang kelima, tidur sebelum sholat isya.
Biasanya jika tidur sebelum sholat isya, biasanya akan kebablasan tidur sampai pagi, sehingga ada banyak kerugian yang kita dapatkan. Selain bisa melewatkan sholat isya itu sendiri, tidur yang terlalu lama juga tidak baik bagi kesehatan, gangguan hati, bertambahnya berat badan, dan menyebabkan rasa malas juga akan menjadi akibatnya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tidur sebelum sholat isya. Sahabat Karnaval yang dirahmati Allah, itulah beberapa waktu tidur yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya bisa menghindari waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan aktivitas tidur. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil Azim. 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 Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil Azim.